Apabila Anda mendengarkan audio ini, maka kami berdoa firman Tuhan dapat mengubah segala sesuatu, mengubah beban menjadi berkat, mengubah yang malam menjadi siang. Apabila Anda mendengarkan audio ini, letakkan sejenak gadget maupun alat elektronik, duduk atau tempat yang tenang, dan dengarkan setiap firman ini. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ayat 1000 berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 25. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Ulangan 1 ayat 11. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati bakul dan tempat adonanmu. Diberkati engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu,
dan dalam hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah pada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepadamu. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Saya ulangi ayat ini. Tuhan akan membuka bagimu perbendaraannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Kami berdoa firman-Mu terjadi. Yang mendengarkan audio ini, yang sedang dalam pinjaman, berubah, malah memiliki banyak berkat dan memberikan pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ulangan 8 ayat 10. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. 1 Samuel 2 ayat 6-8. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Ayub 11 ayat 16-18. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Mazmur 30 ayat 5. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Mari kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti engkau memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Biarlah setiap firman ini masuk seperti benih ke dalam jiwa dan roh saudara,
dan akan memberikan kekuatan saat saudara mendengarnya. Dan doa kami tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi memberikan terobosan bagi kehidupan Anda. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera.